Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Batrawan dan Suendri Widibowo berada di Galeri Afriza Shah karena hari ini tepat 1 tahun meninggalnya almarhum di 2 November 1919 lalu di sirkuit Sepang, Malaysia. Hari ini ada 3 rangkaian kegiatan yang sudah dijalankan dalam rangka mengenang 1 tahun Afriza. Di mas 1 pertama adalah pembukaan galeri yang kebetulan kami sedang wawancara di sini. Yang kedua tadi pengajian di masjid sekitar komplek perumahan ini, dan ketiga adalah pengajian di makam almarhum. Karena tadi suasananya ramai sekali, akhirnya kami baru bisa wawancara langsung dengan ibundanya almarhum, Ibu Ersa. Selamat sore. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal tentang almarhum ya. Gimana kurun waktu 1 tahun ini bagi Ibu sebagai orang tua yang ditinggal anak kesayangannya, bagaimana? Yang pasti setiap orang tua saya yakin ketika kehilangan itu dirasakan sangat berat. Apalagi ketika kehilangan itu kita sempat mengantarkan terlebih dahulu, dan ketika anak ananda almarhum Afriza Shah dalam perjuangannya itu meninggalkan kita semua, bukan hal yang mudah ketika mendengar berita untuk pertama kalinya bahwa ananda sudah meninggalkan kita semua. Tentunya dalam waktu yang cukup singkat, mungkin dirasa terasa singkat, tapi untuk menjelang malam itu terasa sekali ada semacam kehilangan yang, tapi kita merasa bahwa almarhum tetap ada. Kehilangan memang iya, teramat sangat berat, semua harus diikhlaskan, meski kata ikhlas itu sepertinya berat sekali. Yang pasti saya berusaha sabar, berusaha terus tabah. Semoga almarhum menjalani kehidupannya yang sekarang itu di alam yang penuh kedamaian dan ketenangan. Ketika rindu hanya bisa terpanjat doa. Ketika ingat hanya bisa mengelus dada. Dan ketika ingin dia berada di samping kita, rasanya ingin sekali memanggilnya, tapi kan itu katanya tidak boleh. Tapi dalam hati yang pasti selalu mendoakan, semoga dia mendapatkan tempat yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat sekali. Tanpa terasa memang pemirsa bahwa 1 tahun, karena beberapa bulan yang lalu kami juga hadir di 40 harinya beliau almarhum. Kami Selasa dilihat oleh almarhum di sana menemani kami, suasana ini merinding ini. Saya juga mungkin sedikit tahu perjalanannya, waktu juga pernah berbicara dengan Ibu almarhum. Insya Allah kelak akan menjadi pemalam hebat pada waktu. Alhamdulillah kan di 1 tahun ini juga tetap kan teman-teman masih tetap datang silaturahim, itu kan menandakan bahwa Afriza juga tetap ada meskipun di dunia yang berbeda. Di 1 tahun ini apa yang Ibu sampaikan untuk generasi penerus? Kan Ibu juga punya 2 putra lagi ya, ya yang kayaknya ini akan menjadi penerusnya. Gimana untuk kedua? Ada beberapa harapan memang ketika almarhum sebagai kakak meninggalkan kedua adiknya, termasuk kami sebagai orang tuanya dan keluarganya. Adik-adiknya memang sekarang berusaha untuk mulai lagi latihan. Semoga saja memang adik-adik kedua almarhum bisa melanjutkan karirnya hingga meraih prestasi itu setidaknya bisa setara
dengan prestasinya almarhum. Alhamdulillah jika memang adik almarhum bisa melanjutkan cita-cita kakaknya yang memang sudah tidak bisa dilanjutkan. Mengupas ya sedikit ya, Beh ya, boleh ya. Babe tahu sekali kan perjalanan di awal Afrija itu seperti apa. Karena yang saya rasakan dan yang saya tahu itu untuk pertama kalinya Afrija itu diulas di dalam media itu kan Babe ya, Babe Idiomola. Babe juga pasti sangat tahu perjalanannya seperti apa dan tak lepas saya meminta doa juga khususnya dari Babe sendiri yang saya menganggapnya bahwa Babe adalah bapak angkatnya juga dari almarhum Afrija karena nama yang besar itu dimulai ketika Babe mengangkat profilnya waktu itu kan. Mudah-mudahan dengan kepergiannya almarhum ini bisa menjadi inspirasi dan semangat yang lebih tinggi lagi untuk kedua adiknya bisa meraih lagi cita-citanya. Karena ini bukan apa ya, namanya bukan semacam, kalau ini meniru gitu ya, Beh, kan ada yang adik-adiknya yang meniru gitu. Kalau kedua adiknya memang tidak meniru karena adiknya yang kedua itu Nabil Devana juga memang itu hampir berbarengan kan dengan almarhum, hanya saja kan karena eksiden dia beberapa waktu sempat off dulu gitu. Mudah-mudahan dengan sudah stabilnya kondisi bisa memulai lagi kembali gitu. Harapannya sangat besar. Satu tahun ini adalah satu tahun yang cukup menguras ini ya emosi yang pastinya karena ketika memulai saya yakin adik-adiknya pun ada semacam ini ya mungkin beban ya beban karena tidak bisa dihindari nama besar kakaknya almarhum Afrija itu sangat ada di dan di sini. Tapi seberapa jauh tekad dari kedua adik itu untuk meneruskan jejak almarhum? Sepertinya sama tingginya dengan cita-cita almarhum. Mudah-mudahan memang bisa tercapai dan mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit juga untuk generasi-generasi selanjutnya selain adik-adiknya almarhum. Pastinya ini menjadi sebuah motivasi yang sangat besar untuk adik-adiknya. Ini juga teman-teman fotozoner di manapun Anda berada, satu tahun menjadi tahun spesial juga untuk mengenang kepergian almarhum. Sang ibunda membuat sebuah ruangan khusus, Galeri Afrija namanya. Kita bisa lihat deretan racing suit, helm, dan trofi. Ini adalah perjalanan karir from hero to zero-nya Afrija, sehingga from zero to hero, dari nol menjadi aset bangsa yang terlalu cepat dipanggil oleh sang kuasa, tapi dengan gigihnya, dengan menahan beban harunya, beban kehilangannya, Ibu Ersa ini tetap membuat galeri dan mengenang perjalanan karir almarhum. Dan saya sendiri dan Otomotif Sound sangat terenyuh dan terima kasih, terharu. Di Rensuk merpak pertama itu ada logo Otomotif Sound-nya, itu sebuah apresiasi bagi kami. Kami terima kasih sekali. Apa yang mendasari galeri ini dibuat dan akhirnya di launch di satu tahun yang lalu? Pertama, saya ingin aset-aset bangsa yang memang sudah memperjuangkan benderanya di ranah luar negeri itu bisa dijadikan contoh untuk yang lain. Dan kenapa saya pada akhirnya membuatkan galeri ini agar setidaknya bisa memotivasi anak-anak muda ketika mereka mempunyai cita-cita dan tekad yang kuat,
saya yakin hasilnya pasti tidak akan ada yang sia-sia. Dan ketika takdir juga yang mengharuskan kembali kepada Sang Pencipta, kita tetap harus bisa menghargai jasa-jasanya. Terlepas dari Ananda adalah anak saya yakin ketika siapapun yang pernah berjuang mau di daerahnya sendiri ataupun di luar negeri, itu pasti akan mendapatkan tempat di hati para penggemarnya. Dan saya tidak ingin para penggemarnya itu hanya semintas lalu mendengar tanpa bisa menyaksikan sejarahnya. Alhamdulillah, karena memang mungkin karena saya itu apa ya, kayak tropi-tropi yang dari pertama gitu selalu saya kumpulkan, tropi-tropi yang di berbagai event juga saya kumpulkan. Ketika kejadian seperti ini, ya alhamdulillah saya masih bisa melihatnya. Juga tidak hanya untuk kami keluarganya, saya juga menginginkan ini bisa dilihat untuk halayak umum. Jadi memang planningnya nanti setelah hari ini diresmikan, ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Iya, iya. Itu dari hari apa sampai hari apa dan jam kunjungannya? Iya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Kalau untuk kunjungan sendiri itu di semua hari, karena galeri itu sifatnya kan bukan jam kantor ya Om ya. Cuma mungkin dari jamnya kita yang mengatur, bisa silakan bisa datang dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kalaupun misalnya malam-malam yang dari luar kota, tidak menutup kemungkinan kalau kebetulan memang yang di rumah sedang hadir, saya menerima dengan senang hati. Gitu. Tuh, untuk teman-teman yang ingin tahu perjalanan karirnya almarhum Afrija, Sang Ibunda sudah memberi ruang terbuka luas untuk bisa melihat perjalanan karir anandanya dari nol bisa menjadi terkenal dan negara merasa kehilangan atas kepergiannya. Yang terakhir sebelum kami tutup perbincangan ini, saya tergelitik dengan sebuah helm yang ada di samping. Itu ada sejarah apa sehingga seorang Afrija mempunyai helm atau mendapat hadiah di satu ulang tahunnya dari Rudi Trijaya berupa helm yang bukan laki banget tapi pink. Ada tersirat apa dengan warna pink itu? Sepertinya Ananda Afrija ini dia memperhatikan kesukaan saya. Saya memang menyukai warna pink dan saya juga sangat menyukai bunga mawar. Ketika dia semasa hidupnya, sesudahnya dia mempunyai penghasilan sendiri ya Beh ya, dia suka membuat surprise untuk saya gitu. Ketika pulang balap mau dari Indonesia ataupun dari luar, dia biasanya membawa satu buket bunga. Dia pasti ketika saya tidur ataupun ketika saya baru bangun tidur, ini ada bunga yang buat ibu. Itu selalu seperti itu gitu. Tidak hanya bunga, dia juga sering kali memberikan cindera mata yang lain gitu. Tapi mungkin ada satu cerita yang memang waktu itu almarhum memberikan satu buah jam tangan seminggu sebelum kepergiannya. Saya tidak tahu jam tangan itu hilang, entah itu satu pirasat atau bukan, saya sendiri nggak pernah merasakan itu sebagai pirasat. Tapi kalau untuk bunga ini adalah bunga terakhir yang dia kirim untuk saya. Saya baru mengerti bahwa kenapa dia memberikan ini. Mungkin sebagai tanda bahwa dia tidak bisa lagi memberikan bunga yang hidup untuk saya.
Dan ketika helm yang itu dia bawa waktu itu, dia pulang dari Jepang kalau nggak salah, pulang dari Thailand kalau nggak salah, dia bawa, karena saya yang jemput waktu itu masih dipakai tas helm. Ini katanya Bu, saya buka, Kak ini gambarnya bunga, kata saya. Tapi kok bunganya bukan bunga ros gitu, kenapa ini bunga tulip? Iya katanya, kakak tuh bikin, katanya udah ada desainnya, cuma lama. Terus kakak coba bikin yang ini, katanya, tapi jadinya tulip nggak apa-apa ya Bu, katanya gitu. Ini buat kapan? Buat final, katanya gitu nanti. Tapi ini rusuh bikinnya, katanya gitu, karena waktunya nggak cukup, katanya kalau yang ini. Nah, alhamdulillah kemarin Pak Rudi Trijaya mendapati janjinya waktu itu, katanya Bu, saya akan lanjutkan lagi pembuatan helm yang pertama, katanya itu karena memang dipersembahkan untuk Ibu, karena ternyata Pak Rudi juga menyampaikan bahwa helm ini helm yang untuk dipersembahkan untuk Ibu, katanya gitu. Jadi istilahnya gini teman-teman, Bapak, helm bunga mawar yang ada di helm itu adalah sebuah bukti cinta, helm apa bunga abadi yang dipersembahkan untuk Ibu dan tercinta, karena bunga yang asli akan layu, tapi yang bunga ini adalah abadi dan sudah dipersembahkan kepada Ibu dan tercinta oleh almarhum. Itu adalah bunga abadi, tanda cinta dan cinta keluarga juga kepada beliau dan kami juga mungkin ya. Sebelum kami tutup, mohon maaf, ada pesan apa lagi untuk Afrija dan generasi penerusnya? Kalau untuk Afrija, saya berharap dia adalah sebuah cahaya, cahaya siang dan malam. Afrija juga mudah-mudahan menjadi sosok yang bisa menginspirasi untuk generasi-generasi selanjutnya. Afrija semoga dengan segala kebaikannya selalu mendapatkan tempat yang layak, dan untuk generasi-generasi yang akan datang jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk terluka, jangan pernah takut ketika jatuh, karena di saat itu pasti akan ada usaha untuk bangkit dan bangun, dan dari sana itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Jika diteruskan itu akan menjadi sebuah keberhasilan, saya yakin. Jatuh bangun biasa, tapi kalau jatuh tidak mau bangun lagi itu tidak biasa. Makanya jargon dari almarhum kan, dream it, wish it, do it. Semuanya sudah dia capai. Semua berangkat dari mimpi ya? Dari mimpi semua. Mimpi yang memang dari kecil, alhamdulillah, mungkin Allah merasa bahwa ini sudah cukup. Ada generasi-generasi yang harus meneruskannya. Saya yakin itu dari generasi-generasi selanjutnya. Itu saja. Ya. Oke, perbincangan singkat mungkin sangat mengharukan memang perjalanan, karena memang bagi siapapun akan merasa kehilangan, karena pada di saat puncak karirnya Allah berkehendak lain, sementara kami yang mengenalnya berharap akan berprestasi lebih dan lebih, tapi memang Allah lebih sayang, Allah lebih mencintai Afrija dari segalanya, sehingga memindahkan hidupnya ke kehidupan barunya di alam kekal. Saya Edi Batrawan dan Suendri Wibowo dari Automotive Zone dan Automotive Zone Channel sangat berterima kasih diberi kesempatan di satu tahun mengenang almarhum Afrija Shah Munandar, berkesempatan untuk menyaksikan pembukaan galeri pengajian dan pengajian di makam. Sekali lagi
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon doanya untuk kepergian almarhum, semoga mendapat tempat layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon doa setulus-tulusnya untuk almarhum. Sekali lagi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.